akan lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya, itu adalah jenis-jenis extension nails. Nah, jenis-jenis extension nails itu juga banyak banget. Contohnya yang pertama kali akan aku sebutkan UV atau Builder Gel ya. Kalau kalian pernah denger mereknya UV Sina, harganya itu 15 ribuan aja dan itu hasilnya juga bagus banget memberikan volume di kuku kalian. Biasanya bertahan antara 2 sampai 4 minggu aja. Nah, untuk selanjutnya ada lagi polygel. Polygel itu juga hampir sama seperti UV gel atau builder gel, cuman bahannya sedikit lebih kental. Aku akan ambil contohnya biar kalian lebih paham. Tara, ini polygel. Kalau polygel ini biasanya dia dipakai untuk extension nails dan ini favorit orang-orang banget karena gampang diaplikasikan, didampingi dengan water resistant. Kalau kalian tahu seperti alkohol, tapi enggak pure alkohol di dalamnya. Juga selanjutnya ada yang namanya deep powder. Kali ini aku nggak ada contoh deep powder karena aku bukan pengguna deep powder. Biasanya setelah base coat kalian celupkan ke deep powder, terus kalian lapisi lagi dengan cairan khusus untuk deep powdernya, terus kalian celupkan lagi ke bubuk deep powdernya itu sampai 3 lapis dan baru kalian tutup dengan toko. Nah, untuk deep powder sendiri biasanya kekuatannya 2 minggu sampai dengan 3 minggu aja. Nah, selanjutnya juga ada nail extension ya, yang ini sangat favorit banget, namanya nail tip. Nah, kalau kalian tuh pengguna nail tip, sama aku juga favorit banget buat sama nail tip. Karena apa? Karena gampang banget diaplikasikan, lebih cepat juga, dan juga nail tip ini kalau kita mau ngelepasin enggak sesusah acrylic powder ya, karena kekuatannya juga enggak selama acrylic powder, hanya 2 minggu sampai dengan 4 minggu aja ya. Dan ini biasanya digunakan untuk menyambung kuku supaya lebih bervolume, lebih panjang, menggunakan lem Maxbone yang aku sarankan. Jadi kalian pakai lem yang mereknya Maxbone, harganya murah banget, itu bakal lama banget di kuku kalian ya, bakal awet banget. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada acrylic powder. Acrylic powder ini termasuk yang paling kuat di antara nail extension yang lain ya. Kalau acrylic powder ini menggunakan sistem acrylic powder dengan monomer yang disatukan. Jadi nanti monomer jadi ada kuas, kalian celupkan kuasnya itu ke dalam monomer, baru kalian celupkan ke bubuk powdernya dan kita langsung aplikasikan ke kuku kita. Biasanya dia akan langsung keras ya guys ya, karena itu ada reaksi antara si monomer dan juga si acrylic powdernya itu ketemu, dia akan langsung keras. Makanya nggak perlu lagi menggunakan UV LPD seperti si builder gel atau polygel. Jadi untuk nail tip, untuk deep powder, kalau deep powder sih masih pakai ya, dia kayak di middle gitu karena hanya top coatnya aja yang nanti dipasang UV LED. Sedangkan kalau untuk nail tip dan acrylic powder itu enggak memerlukan sama sekali acrylic powder, kecuali kalau kalian mau pasang di atasnya gel color. Dan nail tip juga enggak perlu yang namanya UV LED karena langsung aja dipasang menggunakan Maxbone. Oke, okay? Jadi untuk acrylic powder sendiri kekuatannya bisa 2 minggu sampai dengan 6 minggu atau 1 bulan setengah. Kan lama banget kan, 1 bulan setengah bisa sampai ke sini dia panjangnya. Oke. Okay? Nah, untuk tingkat kemudahan sendiri, menurut aku tingkat kemudahan sendiri itu yang paling mudah itu adalah nail tip, karena kita tidak memerlukan teknik apapun, hanya aja ada sedikit yang perlu kalian tahu di nail tip, cara pasang lemnya. Kalau kalian mau tahu caranya, kalian tonton aja video aku sebelumnya, ada yang membahas tentang cara pasang nail tip ya. Acrylic powder itu menurut aku susah banget ya di awal-awal, tapi kalau kalian belajar terus, praktek terus, kalian pasti bisa. Jadi semangat terus ya guys. Nah, oke, okay. Jadi itu aja penjelasan dari aku buat kalian yang masih bingung ya, apa itu nail art, nail gel, nail extension. Nah, aku udah jelaskan ke kalian dan juga apa itu nail extension beserta beberapa informasi mengenai nail extension. Aku harap kalian suka sama video ini, kalian boleh like videonya dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Serta juga komen di bawah kalau kalian mau nambahin apapun yang berhubungan dengan nail art. Tapi sorry banget kalau aku nggak bisa balesin satu-satu karena komennya numpuk banget. Kalau kalian tahu jawabannya, kalian boleh bantu komen dibalesin aja di bawah, oke? Okay? So guys, thank you so much for watching, see you in next video and bye-bye!